kan di Bali kalau misalkan galungan kuningan tuh yang masak laki-laki. Kamu bisa? Bisa. Aku suka banget kali sana bengong. Bisa aku masukin ya. Best. Ah, ada Sagittarius sayang. Di. Nggak ada temen kamu di sini. Ada Sagittarius. Kamu Virgo ya? Virgo. Apa nak? Masih ingat lautan merah coba kan? Gimana sih awalnya? Ku terjebak dalam lautan asmara. Nah. Oh minta nasi. Enggak boleh nak pedas ini nak. Huha. Minum. Minum nak? Jus. Minum jus. Bunda aku lihat Bunda waktu di Valerie Studio mau minta foto malu. Kenapa malu? Kenapa harus malu? Gak boleh malu dong. Bunda ini gak makan orang kok. Nah, nanti aku masakin kamu aku. Aku masakin. Ah, masakin. Jangan dimasakin. Oh, ada yang ngikutin aku dari zaman lautan merah. Bikin lagi enggak? Lagi. Aku sih lagu, ya. Lagu baru. Adik, enggak boleh gitu. Ya enggak. Tidak ada. Nyau. Enggak mau lagi. Tahu enggak dia apa dong? Thank you. Tujuh gigi sugu. Udah dia pun. Dua tank yang habisin. Kita makan tidur. Betutu. Tidurnya 1.30. Coba lumayan. Azam makan, coklat. Betutu. Enak banget guys, demi Allah yang betutu tuh ngiler banget ya Allah. Tas. Ayamnya. Ini. Kuahnya. Pasti aku nambah sayang. Tambah ya, gak apa-apa. Kasarin kamu gak makan. Mana? Masih ada abis ini. Habis. Terus aku sambil makan kerupuk dari fans aku nih. Oh. Ini ada tulisannya. Kerupuk di oven. Untuk Azam. Belum. Kok di oven? Di oven kali cara pembuatannya. Ada aja nasi ini. Ya. Sama satu kalau ada yang pengen ngasih ke aku lagi ngiler banget sesuatu sih sebenarnya. Apa? Ini apa? Enggak. Apa? Tolong. Itu kenapa? Kenapa? Aku lagi pengen banget sesuatu. Tolong baby shark. Pengen apa sih? Kecap. Kamu mau pasti tahu. Makan tangan kiri. Serah lu. Ini kan mirror. Aku pasti tahu apa ya makanan. Aku pengen banget pisang kipas Pekanbaru. Itu enak banget yang frozen. Nanti tinggal digoreng di sini dulu. Itu enak banget. Oh, yang aku pas pertama kali lihat kamu makan pakai sambal itu. Stella lautan merah kak. Sabar ya. Udah pun. Udah kenyang? Udah full. Wih. Full. Wih, unjit perutnya.
aku terjebak. Bah. Parah, enak banget ayam betutu, guys. Maaf ya bikin kalian ngiler. Pisang kipas pekan baru sumpah enak banget. Aduh ya Allah. Siapa yang bisa aku minta tolong titipin ya? Ada yang di pekan baru enggak? Abu. Mana Abu? Mana Abu? Mana Abu? Mau nitip mana Abu? Pisang. Oh, itu Abu. Mei, jangan teman. Halalin dulu, Cak. Ya, Cak, ini menuju, ini kan udah tunangan, Cak. Tungguin ya, Cak. Siapa, Cak? Enggak, dia bilang halalin dulu, Cak. Iya, Cak, aku bilang. Iya, Cak. Iya, Cak. Tungguin aja, Cak, ya. Aku nitip pisang kipas dong, siapa yang mau mau aku minta tolong titipin ya? Iya lagi. Aku di pengen baru mbak, boleh gak nitip? Mau berapa? 10 sih. Iya. Sumpah itu enak banget, terus campur kayak pisang kipas, terus aku campur pakai sambel. 10 sih. Iya. Sumpah itu enak banget, terus campur kayak pisang kipas, terus aku campur pakai sambel. Sambel sampai aneh sendiri. Sambel. Tapi emang pisang kipasnya enak banget sih. Aku nitip dong. Siapa ya? Boleh enggak, guys? Sama nasi sayang. Iya. Ah, oh, udah kedekin sama nasi. Boleh titip. Kurang ajar emang. Tambah nasi, eh. Tambah nasi. Pacar keberapa tunangan aku, sayang? Aneh sih pisang pakai sambal. Enggak, aslinya aneh emang awalnya, cuma lama-lama enak kan? Iya, jadi kemarin beli pisang goreng di pas lagi di puncak, gue minta sambal juga jadi. Tapi enak kan? Enak jadinya. Masa aneh pisang goreng pakai sambal? Nih, kuahnya ayam betutu. Mana Azam? Tuh di belakang. Tadi main sama kucing. Tadi makan bareng sama kita. Enak kan? Coba siapa yang pernah ngerasain pisang goreng pakai sambel? Oh, lebih enak lagi gua pakai sambel roe ya, sayang. Sambel roe enak. Bu. Mantap, mantap. Enak kan? Tuh aku tuh. Hah, pisang goreng pakai cuka? Ih sumpah aneh. Tolong itu aneh. Itu freak itu. Pakai cuka Palembang kan? Cuko ah. Cuko. Kan aku Sulawesi, guys. Nih. Kamu sayang, kamu belum pernah ngerasain makan bakso. Heeh.
pakai buras. Buras apa nih? Bubur beras. Hah? Buras apa? Bubur beras. Pokoknya makan bakso, kamu makan bakso pakai buras, pakai kacang sama pakai telur rebus. Mana enak pakai kacang bakso, sayang? Buras apaan? Hah? Buras apa? Bubur beras. Beras tuh kayak apa ya? Kayak lontong ya, guys ya? Aku tuh Bugis masuknya. Sebelum Toraja, Surawako aku. Dari Makassar itu 12 jam lagi. Ketemulah sama opaku di sana di Surawako. Opaku yang Jerman. Terus apa lagi ya makanan-makanan? Mie titik, kamu udah ngerasain mie titik? Mie titik apaan mie titik? Ini mie kiti? Bukan, jadi kayak mie digoreng gitu, dikeriukin gitu, kayak mie kriuk kan? Tahu, mie kriuk. Terus disiram kuah. Siram kuahnya gitu loh. Kuahnya itu kayak kuah-kuah sapo tahu tau gak? Jadi pakai kuah-kuah gitu. Oh. Bisa kali dibuatin, jangan cuma saya dikerjain mulu nih. Enggak, ini serius. Coto Makassar, Pol Basah, gak enak? Betul enak. Kamu, Pol Basah udah? Udah. Ya, Wasu Ponda. Dari Surawako, Wasu Ponda deket tuh. Mantul. Maros. Kayak pernah lihat. Lihat di mana? Di kulkas. Samping nugget, kulkas samping nugget. Makanan. Samping nugget lagi. Kulkas samping nugget iya dong. Iya benar. Aku juga bahasanya gitu dulu. Ada tuh di kulkas samping nugget, coba lihat. Apalagi yang aneh-aneh ya? Bahasanya? Oh, ini ASS kacang tuh kamu udah tahu pasti. ASS kacang? ASS kacang tuh apa ya? Pernah dengar kayak itu? Yang dia belum tahu apa guys? RW. RW. RW apa? RT RW. Aku nggak tahu kan itu. Nggak tahu. Ntar cobain dia. Kalau di kampungku. Apaan? Itu cara bikinnya. Dikarungin dulu. Terus? Apaan dikarungin sih? Ya cara bikinnya dikarungin dulu, digebuk. Apanya? RW-nya. RW itu apaan? Kelapa. Kalian, aku tahu sih pasti nggak bener nih. Apa RW apaan guys? Apa Google aja kali ntar cara masak RW, cara masak RW gitu. Apa? RW itu cara masaknya atau apa jenis makanan? Makanan itu apa? Daging kah atau apa? Atau sayuran? Daging itu daging. Dari hewan apa? RW. RW apaan? Saya nggak pernah dengar binatang namanya RW. Dari RW. Pokoknya kita lihat dulu cara masaknya. Masaknya itu diambil dulu, dimasukin di karung, sayang. Nah, terus? Digebuk. Baru dimasak. Biar apa? Lembut dagingnya? Biar lembut. Ini aneh. Nah, tapi binatang apa? Hewan, maksudnya bukan binatang, hewan apa? RW. Sapi. RW. Gua gak tahu yang namanya hewan RW, sayang. Serius, bisa dibikin apa kayak semur kecap gitu, enak panggang gitu, bisa dipanggang, bisa dikecap. Oh, variatif ya cara hidangnya. Iya. Bisa. Kamu ketawa-tawa. Oh, kok ketawa-tawa? Nggak apa-apa, kamu harus cobain RW, sayang. RW. Iya, makanya ajakin dong, di mana? Jakarta ada gak RW? Ntar kita ke Surawako ya.
Nah, boleh. Suruh aku ajak kamu ke kampungnya oma opaku. Hmm. Terus kita main di bendungan-bendungan air. Yang malam-malam sayang. Iya, bendungan air. Mau. Kamu tahu bendungannya air enggak? Air tahu, bendungan tahu. Bendungan tahu. Ya, kita main ke bendungan air ya. Oh, yang kemarin kamu sempat cerita pas kamu kecil di sana. Iya, bendungan air situ. Boleh. Sambil makan RW. Hmm? Di bendungan sambil makan RW. Ah. Banyak ya dagang RW, RT RW, apa? Nggak, kamu serius gak sih? Di bendungan sambil makan RW. Ah. Banyak ya dagang RW, RT RW, apa? Nggak, kamu serius gak sih? Aku kebetulan kan nggak makan RW kan. Apa sih RW? Binatang apa sih? Binatang RW! Aku seumur hidup saya tinggal di Indonesia tidak pernah saya mendengarkan binatang namanya RW. Sapi, kambing, domba, saya tahu. RW apa? Kamu tuh dulu syuting berapa tahun di mana? Travel Addict, ya. Travel Addict. 4 tahun, itu ya. Itu di mana? Keliling saya. Enggak di televisi apa? JTV. Di JTV. Ya. Travel Addict. Ya. Berapa tahun kamu host sana? 4 tahun. 4 tahun. Masa enggak tahu RW apa? Enggak. Apaan sih? Serius, apaan sih? Daging RW. Ada, itu khas Manado. Aku pas ke Manado cuman ke pasarnya itu loh yang ada apa jual-jual binatang-binatang. Tikus, ular. Ular loh. Makan. Ular makan. Man. Darahnya. Iya, gua minum tuh sampai tulang sumsumnya. Ular makan darahnya. Iya, gua minum tuh sampai tulang sumsumnya. Rukun warga. Daging yang sangat rukun warga. Jadi bikinnya bareng-bareng sama-sama. Jadi rame-ramean bikinnya gitu. Iya. Apa sih sayang? Enggak itu apa sih komen apa sih? Nggak usah baca, aku lagi cerita. Iya enggak lihat juga. Ya udah nanti kalau misalkan ke Wasuponda, aku ajakin kamu ke genangan pam air ya. Pam air itu genangan bendungannya. Ya bendungan air pam ya. Boleh. Berenang di situ ya. Iya. Oke deh. Mata renang tapi kan? Iya renang. Mata buntu, kita ke mata buntu. Itu kenapa namanya aneh sih RW mata buntu? Nih namanya mata buntu. Dah, sama aku ajak nanti kita berenang di Danau Matano. Matano. Danau Matano tuh dalam banget. Kamu mainannya dulu ke jembatan-jembatan gitu ya? Hmm? Mainannya dulu. Tapi ntar dulu sayang, jangan ganti pembahasan. Saya masih penasaran sama yang namanya RW. RW ayam. Ayam. Ayam taro karung. Oh ayam taro karung. Uh-uh. Di Manado tuh bilangnya RW kalau ayam. Ayamnya digebuk. Oh, ayamnya digebuk. Nah, kok tahu sih? Serius ah? Serius. Jangan ketawa. Nah ini pasti dikibulin nih gue nih. Ayamnya digebuk di karung. Ayamnya udah tewas duluan apa gimana nih? Rukun warga. RW itu rukun warga sayang. Jadi nanti. Oh jadi pas ada acara namanya rukun warga ya. Bang Rob. ada Bang Rob. RW baca-baca tuh. RW itu apa? Mana? Daging gugup. Gugup apaan? Daging gugup. Jadi ada ciri khasnya nama daging tuh gugup. Oh, cara pemasakannya maksudnya. Cara masaknya
masaknya masakannya style guguk namanya. Iya anjir. Astagfirullahaladzim. Itu pedas gak? Biasanya. Pedas. Masakin lah besok, coba. Aku harus cari dulu RW-nya di sini di mana. Ya kan ayam kan? Iya, tapi kan itu harus ditaruh di karung dulu, digebuk. Ya, pantar aku bantu gebuk. Keluar suara bulu. Itu harus digebuk dulu, sayang. Ya enggak apa, nanti kita kumpulannya warga-warga sini gebuk bareng kan harus rame-rame kan? Iya kan, kamu bilang bukur warga kan? Nanti saya kumpulin semua warga sini. Iya, dia harus gebuk dulu saya. Iya apa? Saya kumpulin satu warga sini, kita gebut barang itu. Gebuk barang gitu. Aduh. Jadi RW itu guguk. Iya, oke, aku udah paham. RW style masaknya namanya guguk. Gitu kan? Jadi kalau di Hasanah Sulawesi, ayamnya taruh di, makanya kenapa namanya RW? Ayamnya ditaruh dulu di karung, dia minta izin dulu sama RT RW RW. Harus gitu. Sayang, kalau di Sulawesi tuh kalau bikin acara gila-gilaan loh. Oh, jadi sebelum digebuk itu bakal minta izin sama RT RW di sana. Kok ketahui sih saya? Adat-adat sana kan memang maksudnya emang ini emang keras-keras kan adatnya, berarti mungkin sama bupati juga minta kan minta izin sebelum gebuk. Astagfirullah, capek banget ya Allah. Capek kenapa sih saya? Kita lagi ngobrol loh, kamu tiba-tiba ngebahas RW, saya tidak tahu RW. Kamu bilang ini ayam tapi style masak ini guguk. Kita harus minta izin dulu. Kalau kamu minta aku masakin besok gimana? Ya gak apa-apa, kita panggil RT RW. Aduh. Gak nasu baku sedu. Bakar suku baku sedu. Hei teh. Gak nasu baku sedu. Hantam karung. Baku hantam kita ya. Nah, baku hantam sama karung itu nanti. Enak sama sobi. Masih lagi. Nah, besok kita tadi masakin RW ya sama bunda. Dorang gak ngerti. Mau bikin apa le? Berarti style masakannya namanya guguk. Udahlah sayang, udah susah. Kamu search aja deh. Aku capek, aku juga bingung jelasinnya gimana. Nanti aja main HP, nanti aku search. RW guguk, style RW ayam, style masak guguk. Enggak, ini sayang, ini terlalu banyak. Enggak, no, big no. You put it here. Sayang. Nih, udah deh, jawab. Yaudah, jawabannya di sini deh. Gimana sih? Saya tidak nanya apa-apa. RW guguk, iya namanya RW guguk, sayang. Iya, sudah tahu saya. Kan ya. Kamu kan bilang RW style masaknya style guguk. Lah capek lah ya. RW ayam kan? RW ayam taruh di karung. Iya, taruh di karung digebuk. Sebelum digebuk minta izin sama RT RW. Terus style masaknya itu
kita bikin itu aja sayang. Di bambu. Kita bikin dulu berasnya, terus abis itu beras kita aduk-aduk sayang. Terus? Terus taruh bumbu-bumbu di situ, baru dimasukin di bambu itu. Si RW-nya. Si RW. Dia balik ke RW. Ini masakan lain. Bukan. Oh, masakan lain. Oke. Okay. Jangan balik ke RW. Ini kita bikin. Tapi itu harus kayak fresh from the oven gitu loh sayang. Tapi oven yang gede gitu. Yang dibakar. Ya. Apa namanya itu guys? Lupa aku. Nasi lemang. Oh, nasi lemang. Kamu udah pernah nyoba? Ya? Belum. Kalau pas kamu syuting travel lady? Aduh, lupa saya makanan apa aja itu ya. Nasi lemang itu kayak nasi, tapi kayak nasinya udah dibumbuin gitu. Dia di bambu. Jadi nanti tinggal dipotong-potong. Lupa ya? Lupa ya? Mungkin udah pernah mungkin. Kalau di kalau Gorontalo nasi jaha. Kalau kayak kalau di kampung aku namanya nasi lemang. Lupa ya? Mungkin udah pernah mungkin. Kalau di kalau Gorontalo nasi jaha. Kalau kayak kalau di kampung aku namanya nasi lemang deh. Ayam woku. Woku. Ayam woku. Terus. Ah, tau banyak. Terus aku bikin kamu ini. Kamu mah kebanyakan ngomong kalau ntar aku bikin, kamu bikin telur dadar yang style Manado ya lama sekali malah dibikin ini aku puding lele. Telur dadar. Kan idenya dari mereka loh, bukan dari aku. Emang. Udah ke Mensi, pulang dari Mensi kena 1,5 jam macet, pulang-pulang lapar, dia lagi syuting, dibilangnya dimasakin, ternyata coklat di dalamnya lele, kepala lele. Guys, kita bikin apa lagi ya guys ya? Jangan ngasih ide ya Nenek, minta tolong ke Huni. Kalian ini tertawa di atas penderitaan orang, tidak bagus. RW ya. Masih dengan RT RW, bupati ya. Saya nanti cari di Google. Saya cari apa tadi? Ayam RW style masak guguk. Ya. Pakai karung digebuk. Pakai karung digebuk, pakai karung. Tapi semua, aku ngiler deh. Apaan? Itu bukan. Nasi itu? Ya, nasi lemang. Tapi kalau di kampung aku, di Coro aku bilangnya nasi lemang kok. Nasi lemang?